Selamat malam, Bapak Ibu semua. Kembali lagi bersama saya di Indonesia Edu Webinar bersama Revo. Malam ini temanya agak sedikit santai ya. Dibawah juga dibawakan juga nanti dengan santai oleh Mas Umar Abdul Aziz dari Quiz Indonesia. Saya mau sapa dulu ya sebelum beritahu ke Bapak Ibu apa sih kita yang bahas, apa yang kita bahas malam ini. Gitu. Selamat malam, Mas Umar. Halo, selamat malam Mas Farman. Sehat, Mas. Alhamdulillah baik. Mas Umar, kali ini sesinya agak sedikit ini ya, ngulik-ngulik iya, gitu ya Mas Umar ngulik, -ngulik. Ya? dan nggak begitu terkait sih dengan kuisis, tapi kayaknya nanti kalau Bapak Ibu ada yang mau nanya kuisis juga nggak apa-apa deh. Tapi kita fokusin iya. sekarang soal buat kursor nih gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah ya, antara sadar tidak sadar, ngeh atau tidak ngeh, kalau Mas Umar presentasi itu kursornya tuh beda, beda, beda sendiri ya. Beda kayak punya saya, kayak kalau punya saya kan, itu warnanya hitam normal saja gitu ya. Kalau punya Mas Umar tuh beda dia. Nah, mungkin sebelum apa namanya? Sebelum kita bahas itu Mas Umar mungkin tunjukin dikit deh. Bedanya kayak apa sih? Oh. Dikit aja. Uh, ini saya share screen ya, berarti ya Mas Umar ya Boleh, boleh, boleh. Nah, ini yang saya udah uh, udah kelihatan share screen Wah, sudah nah. tuh ya, Bapak Ibu ya. Nah. Wah, oh. itu keren tuh. Dan keren ini ya. interaktif ya, kalau kita mau klik yang lain dia berubah nih, apa? Nih jadi kayak, kalau saya jadi Ki Hajar Dewantara, tuh. Oh. Okay, Dan ini okay. bisa hotnya nih adalah Bapak Ibu bisa nanti ganti dengan foto Bapak Ibu, logo sekolah Bapak Ibu, itu Gampang ah, caranya. Jadi branding tuh ya, Mas Umar, iya. ya? Iya, mau jadi ah. nama Bapak Ibu, nama Mas Farman, oh. gitu. <laughs> pun <Bapamun laughs> bisa nah. pokoknya, gampang kok gitu. Oke, tahan sampai dulu, uh, tahan sampai situ dulu, Mas Umar ya. Nah, Bapak Ibu pengen kan, uh, apa tahu caranya gimana bikin sendiri gitu ya. Nah, simak uh, video ini nanti sampai tuntas ya. Tapi sebelum itu, uh, saya mau menyatakan ke Bapak Ibu semua yang sudah uh, lama gitu ya menonton Indonesia Edu Binar, ini mengingatkan kembali bahwa Bapak Ibu jangan lupa subscribe ya. <laughs> Oke, Mas Umar, kita lanjut dulu ya. Siap-siap. Baik, Bapak-Ibu semua, Indonesia Eduwebinar bersama Revo adalah serangkaian webinar yang diadakan secara online dan gratis untuk membantu guru, orang tua, dan siswa membangun kepercayaan terhadap teknologi dan keahlian masuk ke masa depan di era normal baru. Kegiatan ini dapat terselenggara atas dukungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Google for Education, Revo, Google Educator Group Indonesia. Acara ini banyak didukung dan juga berkolaborasi dengan banyak pihak, ya. Tetap, Bapak Ibu yang sangat setia menonton Indonesia Edu Webinars bersama Revo. Kami ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih, dan jangan lupa diajak terus kita belajar sama-sama untuk kemajuan bangsa Indonesia. Bapak Ibu bisa post pertanyaan di live chat, dan juga nanti bisa menonton kembali rekaman video ini. Jadi, jangan lewatkan video live seru, dan playlist rekaman kami di YouTube at Revo Indonesia. Bagian pengalaman dan juga tag kami di Instagram at Travel Indonesia dan Facebook grup pendidik abad 21 di bit.ly garis miring grup pendidik abad 21. Cek update di website guru berbagi karena kita juga ada di sana di grup belajar dan Ah, Tanpa lama-lama ya tadi kita udah lihat sedikit dari demo dari Mas Umar ya. Ini dia membuat personalisasi kursor uh, bersama Mas Umar Abdul Aziz dari Kuisis Indonesia silakan Mas Umar. Halo, makasih Mas Farman. Halo Bapak-Ibu dan tonton semuanya. Kembali lagi dengan saya, Umar Belaziz dari Kuisis. Meskipun tadi hari ini kita uh, agak break dulu nih, uh, apa namanya, gak usah ngomongin atau dibahas di Quizzizz uh, dulu secara spesifik. Nah, tapi ini justru saya mendapatkan inspirasi dari peserta pelatihan ketika saya memberikan pelatihan Kuisis. Bapak-Ibu. Nah, tapi sebelum saya nanti bercerita, saya ingin menjelaskan uh, secara singkat ya tentang namanya ini custom kursor namanya atau custom kursor atau personalisasi kursor. Apapun intinya adalah poinnya Bapak Ibu kita bisa buat kursor sendiri gitu. Kita bisa mengubah dari yang putih mungkin miliaran orang gitu. kursornya warna putih kecil lagi ya. Gimana sih buatnya itu supaya uh, lebih menarik gitu kan. Nah hmm. atau bahan kita bisa buat sendiri. Nah itu idenya ya, Bapak Ibu. <tuh> nah sebelum saya menjelaskan kelebihan kekurangannya sekali lagi tadi saya sempat uh, singgung jadi justru uh, saya ke dapat ide ya mas Farman untuk buat ini hmm. karena dulu sebelum kursor saya unik kayak gini itu saya kursornya pakai yang template warna kuning gitu nah tapi itu pakai template biasa template publik nah kemudian ketika saya mengadakan pelatihan ada peserta yang bertanya mas Umar kalau pakai quizzes kursornya bisa nggak diubah jadi apa kursor kuisis juga terus kan kalau kita mikirnya oh mana bisa gitu kan cuman hmm. saya justru dari hal-hal yang kayak gitu yang unik-unik itu justru menantang kita gitu Mas Farman bisa nggak ya kita buat kursor sendiri akhirnya saya googling-googling lah gitu ya nah kemudian ternyata bisa dan sangat mudah ternyata gitu akhirnya saya coba dan akhirnya makanya ya lumayan cukup udah cukup lama ya saya menggunakan custom kursor ini gitu kursor yang saya buat sendiri Nah, ketika saya semakin belajar ternyata buatnya sangat mudah Bapak Ibu. Nah, jadi kita hari ini akan eh uh, apa ya? belajar membuat uh, custom kursor tersebut. Nah, sebelum kita belajar tahapan-tahapannya ada beberapa kelebihan dan kekurangan ya Bapak Ibu dari custom kursor ini. Yang pertama kelebihannya mudah digunakan. Mudah digunakan itu karena kita uh, maksud di sini adalah mudah untuk nyetingnya, mudah untuk kita milih templatenya atau buat itu gampang kok ya lebih gampang daripada beberapa fitur di kuisis yang susah-susah. Ya. Tapi <laughs> enggak sih, tergantung susah, -susah ya kalau di kuis juga banyak fitur yang gampang-gampang juga. Nah, tapi kelebihan ini gampang digunakan Bapak Ibu hanya beberapa langkah sangat apa ya, sangat basic gitu, enggak terlalu. Intinya Bapak Ibu enggak perlu ahli IT lah untuk bisa buat custom kursor ini gitu, itu yang pertama. Kemudian mudah digunakan ini juga bisa menjadi apa namanya? panduan buat Bapak Ibu untuk apa ya, kursornya juga lebih mudah dioperasikan, karena kita nanti bisa mengatur besar kecilnya kursor. Mungkin kalau kursornya terlalu kecil itu kayak suka, kadang beberapa sih ya, sebagian kecil ada yang suka, mana kursornya, gitu kan, karena terlalu kecil dan warna putih. Nah, kalau ini karena besar, oh ini, gitu kan, langsung ketemu. Nah, jadi juga itu mudah digunakan. Kemudian yang kedua menarik, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu bisa lihat ya. Nah, ini kan dia yang menarik, gitu, karena dia... Uh, apa namanya uh, unik gitu. Lagi kalau Bapak Ibu uh, meskipun kita sudah mulai PTM tapi kan mungkin juga blended learning gitu ya masih online dengan siswa atau Bapak Ibu saya melakukan rapat online atau intinya masih seringlah uh, presentasi gitu ya atau share screen gitu. Nah, dengan custom cursor ini pasti akan membuat audiens gitu ya partisipan peserta itu akan menjadi lebih first impression itu pasti juga wow gitu langsung. Udah kayak Bapak Ibu udah kayak ahli IT lah gitu. Padahal buatnya gampang ya. gitu. Nah kemudian yang ketiga lucu pastinya ya unik. Nah karena memang uh, template-nya banyak banget dan lucu-lucu nanti akan saya uh, deskripsikan uh, tunjukkan bapak ibu. Kemudian yang keempat, nah ini yang selalu menjadi idola Indonesia ya gratis bapak ibu. Jadi dan makanya ini mumpung gratis makanya uh, apa namanya kita optimalkan sebaik mungkin. Nah kemudian yang terakhir ini bisa dikustom bapak ibu. Jadi Nanti dari aplikasi yang kita gunakan custom cursor ini memang templatenya sangat banyak sekali, tapi kita juga bisa uh, mengcustom sendiri. Meskipun nanti ada beberapa tahap kalau kita mau mengcustom sendiri, ya, Bapak/Ibu. Kekurangannya kurang presisi. Maksudnya ini apa? Kalau kita mau kursornya besar kayak saya ini, kalau saya sekarang ini kayak gini sih nggak masalah. Cuman kalau misalnya Bapak/Ibu mau ngedit gambar atau mau ngedit uh, spreadsheet ya atau Excel yang butuh mouse yang presisi nah mungkin ini agak kurang pas gitu sebenarnya nggak apa-apa sih bisa dikecilin. cuman intinya <tuh> ada resiko atau konsekuensi kadang kalau mouse kita terlalu besar atau bentuknya terlalu unik itu nanti kita kurang presisi untuk menunjuk uh, tombol-tombolnya kemudian yang kedua juga bisa mengalihkan perhatian gitu jadinya kalau bapak ibu presentasi atau misalnya share screen, orang jadi ngeliatin kursornya, gitu. Tidak tidak fokus pada materi atau kepada Bapak Ibu selaku narasumber. Nah, itu juga mungkin perlu kita pertimbangkan. Nah, tapi kalau menurut saya sih, overall ini tetap menarik, gitu ya. Untuk Bapak Ibu coba, minimal Bapak Ibu coba dulu, dan nanti Bapak Ibu bisa lihat bagaimana audiens atau siswa Bapak Ibu meresponnya seperti itu. Bahkan ada cerita yang unik, gitu ya. Ketika saya uh, sampaikan, saya jelaskan ini pada beberapa sesi webinar itu, <tuh> di webinar yang lain gitu ya. Terus guru-guru pada senang dan mereka pakai. Akhirnya justru kursor mereka sekarang lebih lucu daripada kursor punya anak mereka. Mas <guruh> Parman, jadi kan anak mereka awal namanya uh, udah punya laptop beberapa ya komputer dan ternyata punya bapak ibunya jauh lebih unik gitu. Dan akhirnya mereka ajarkan untuk buat juga buat anaknya. <tuh> nah uh, ini penjelasan awalnya bapak ibu. Nah kita langsung praktek. Sisanya ini kita langsung full praktek. Hari ini bapak ibu tidak banyak lagi teori-teorinya nah bagaimana cara uh, menggunakan ini gitu ya bapak ibu pertama-tama bapak ibu kita akan mulai dari yang paling mudah dulu ya kita akan mulai dengan yang paling mudah dulu sebentar yang pertama bapak ibu download dulu custom cursor nah ini tulisannya seperti ini ya bapak ibu custom cursor bacanya sih custom cursor ya kalau bacanya. cuman uh, supaya bapak ibu tidak Uh, lebih mudah, nah, tulisannya gini, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu nggak usah ngapal websitenya, seperti biasa ya. Kurang lebih seperti ini, nanti Bapak Ibu googling aja, biarkan Google yang mencarikan website yang tepat ya. <gifat> nah, udah, custom kursor kemudian di-enter Bapak Ibu. <tuh> Ketika di-enter ini nanti ada beberapa website, nah, Bapak Ibu uh, pilih yang ketiga, yang custom street Jangan yang chrome.google.com, karena kalau yang chrome.google.com ini itu nanti sebetulnya sama, dia dari perusahaan aplikasi yang sama, tapi dia hanya nanti mouse-nya itu hanya berubah ketika kita menggunakan Google Chrome saja. Kalau kita nanti keluar dari Google Chrome, dia akan balik lagi dengan mouse seperti biasa. Jadi agak rugi, kan rugi sih karena kita nggak bayar, jadi kurang optimal gitu ya Bapak-Ibu. Nah, Uh, jadi kalau saran saya bapak ibu pakai yang ini ya, yang ketiga, yang custom strip seperti itu. Kemudian kita klik bapak ibu, kita klik, Bentar, kita menunggu. semoga ini internetnya aman. Coba kita tunggu. Coba kok apa ini website ini ya? <tuh> Coba kita lanjut tab. Nah ini udah ya bapak ibu. Nah ini adalah website dari si custom kursor ini yang akan membantu segala proses kita untuk membuat kursor sendiri ya. Nah, Bapak Ibu lihat ya. Ini udah lucu-lucu. Padahal ini baru yang halaman depan, Bapak Ibu. Kayaknya di sini ada ribuan koleksi kursornya ya. Jadi yang di depan ini cuman cuman halaman depan doang gitu. Tuh ya. Nah. Nah, Bapak Ibu jangan langsung tergoda dengan kursor-kursor ini. Kenapa? Karena kita download dulu ininya, apa? Uh, aplikasinya buat Windows. Nah, buat bapak ibu yang pakai uh, iOS ya, yang Apple, Apple, Apple Club. Nah, bapak ibu harus pakai yang For Chrome gitu. Jadi nanti bapak ibu harus yang For Chrome aja, bukan yang Windows gitu. Karena ya karena itu tidak menggunakan OS Windows gitu ya bapak ibu. Nah, jadi bapak ibu yang menggunakan Apple iOS bisa pakai, uh, download yang uh, For Chrome. Nah, bapak ibu dan seperti mayoritas di sini uh, masih menggunakan OS Windows. Nah, download For Windows bapak ibu. Nah, kemudian klik download ya. Nah, jadi saya ulang lagi supaya Bapak Ibu nggak ini tidak tersasar ya. Jadi, googling custom cursor seperti ini tulisannya. Kemudian karena mayoritas di sini Bapak Ibu itu menggunakan OS Windows, kemudian pilih customcursor.com. Nah, diklik Nah, kemudian langsung ke bawah, langsung ya, Nah, kemudian klik for Windows. Nah, kemudian download. Oke, okay. nah ini cuma 3,6 MB Bapak Ibu. <tuh> Jadi nggak besar aplikasinya. Jadi insya Allah cepat downloadnya. Meskipun mungkin internet Bapak Ibu. <tuh> nggak tahu ya kita lagi stabil apa nggak. Tapi 3 MB insya Allah nggak, nggak banyak. Nah, nanti kalau sudah berhasil download, di open ya Bapak Ibu dibuka aplikasinya. Nah, ini saya langsung buka aja dari kalau Google Chrome itu. Dia kalau download, saya langsung ada di kiri bawah. Langsung saya buka, kemudian pilih aja yang oke, okay oke -okay aja. Yes, yes. Nah, ini juga English aja karena memang enggak ada pilihan bahasa Indonesia di sana. Pilih English, kemudian create a desktop shortcut. Boleh, kalau enggak juga boleh, sama aja. Ini cuman mau enggak, kita ada shortcutnya di desktop bebas. Kalau enggak juga, nanti kita bisa cari di startnya ya. Nah, kemudian iya, iya, install gitu ya. Nah, ini saya enggak bisa karena sudah ada aplikasinya di tempat saya cuma kalau nanti bapak ibu belum download belum belum install nanti bapak ibu tinggal next next aja next next, next nggak banyak ini kayak tinggal next dua kali yes habis itu selesai nah ketika sudah ada custom kursor ya nanti bapak ibu kalau tadi desktopnya diaktifkan nanti akan ada custom kursor di sini nah kalau nggak ada bapak ibu nanti bisa cari di pencarian ini ya di windows custom kursor gitu ya kemudian buka Nah, nanti Bapak Ibu, mungkin nggak sebanyak saya karena ini saya udah beberapa ini ya, udah, udah berapa waktu yang lalu lah menggunakan jadi beberapa koleksinya udah ada, tapi Bapak Ibu nggak perlu panik gitu karena sangat gampang untuk menambah koleksi ini. Mungkin Bapak Ibu kalau baru awal, baru empat ini kursornya gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu nanti baru pengguna awal dan sudah berhasil menginstal, itu Bapak Ibu dari empat ini kalau mau nyoba boleh langsung apply contoh saya mau apply. Nah, nanti kemudian klik yang setting ini, yang gerigi ini ya, pojok kanan atas Bapak Ibu klik. Nah, kita di sini bisa mengatur besar kecilnya mouse tuh ya Bapak Ibu, bisa dilihat. Kalau ke kanan semakin besar, kalau ke kiri semakin kecil. Bisa bisa diperhatikan ya Bapak Ibu. Nah, silahkan diatur. Saran saya sih ya di level inilah gitu. Karena di sini lumayan besar tapi nggak gede banget gitu. Nah, di sini pada tahapan ini Bapak Ibu sudah berhasil menggunakan template dari custom kursor. Nah, cuman kan kalau bapak bapak Ibu baru berhasil install, pilihannya baru empat nih, gitu kan? Kita kan pengennya beragam beragam setiap hari ganti. Gitu misalnya <laughs> seruannya. Nah, nggak apa-apa. Ya? Bisa. Bisa. Ya nanti tinggal tambah-tambah aja template-nya di kita mas. Nah, caranya bapak Ibu kan udah install nih. <laughs> Buka lagi custom kursornya. Nah, baru Bapak Ibu di sini bisa lihat koleksi-koleksi mereka yang di halaman depan. Gitu ya. Nah, cuman ini cuman halaman depan Bapak Ibu. Ibarat halaman depan itu kalau Bapak Ibu ke toko, ya halaman depan ini cuman di pajangannya doang yang di depan. Nah, maka kemudian kita harus mengeksplorasi koleksi-koleksi yang ada di sini. Caranya Bapak Ibu bisa klik collection. Nah, ini banyak banyak banget Bapak Ibu ya. Tuh, mau gambar superhero, mau gambar donat, makanan, binatang ya. Gambar gambar apa aja ada sih? Setahu saya di sini. Nah, di sini banyak banget Bapak Ibu. Ya, banyak banget. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih. Cuman kalau saya biasanya kita spesifik nih. Bapak Ibu mau cari apa sih? Misalnya Bapak Ibu mau cari tema atau gini, Misalnya Bapak Ibu ini nih trainer-trainer GMT gitu ya. Kita mau cari Google. Google ada ya? Ada tuh. Nah ini nanti dulu, ini, ya? nah ini tambah tinggal tambah ini logo Windowsnya Bapak Ibu. Tambah ya atau ini always allow custom kursor iya nggak apa-apa biar lebih ini ya biar lebih singkat. Nah ini langsung muncul nih di sini. Nah ini apply. Tuh udah langsung Google ini saya apa? Uh, kursor saya. Nah, yang ini juga bagus nih, Google-nya ulang tahun. nggak Apa sih Google-nya ulang tahun? <laughs> nah, tapi ini tinggal klik add aja, ya, Bapak-Ibu. Nah, terus tinggal apply eh, yang ini ya. Nah, udah berubah lagi, Bapak-Ibu. Tuh. Kemudian misalnya mau yang ini, logo Play Store. Nah, tinggal apply. Kemudian mana tadi ya? Oh, di-apply ya. Oh, iya. uh, di... Saya juga udah-udah nih mas, langsung saya praktekin. Ah, gampang kan mas? Gampang banget. Gampang, gampang nih. Gampang sekali bapak ibu. Ah, ah. Coba ini mana yang tadi? Apa dia? Oh ini, nah, ini Play. tuh jadi logo Play Store ya. tuh nah mau Google Chrome boleh. Nah, tinggal tambah-tambah aja. Jadi kalau kita mau setiap hari ganti ya tambahnya 300, 365 <laughs> 365 template di add, add aja nah di sini nah ini bahkan yang dinosaurus aja ada ya dinosaurus chrome ini aja ada gitu Tidak, mana wow. nah nah ini ada uh, jadi bapak ibu uh, sama kayak Bapak Ibu kalau ke toko biasanya kita harus spesifik dulu gitu. Sama kalau Bapak Ibu juga mau belanja online kan yang di halaman depan itu cuma dikit, gitu kan? Yang ada di sana itu banyak banget. Nah, jadi silakan Bapak Ibu, kalau mau cari kursor sendiri, kira-kira kursor apa yang mau Bapak Ibu cari? Nah, ini soal Google, misalnya ya. Misalnya, yang paling banyak, yang paling basic juga Bapak Ibu bisa pakai kursor bendera Indonesia, tinggal ketik Indonesia, kemudian search. Nah, ini udah ada langsung ya, Bapak Ibu, kursor Indonesia, kemudian klik Windows. Nah. Kemudian di sini nanti udah ada, nah ini tinggal apply. Ah, ya. huh, udah tuh, udah langsung Indonesia, tuh. Oh misalnya gue pengen gede supaya jiwa nasionalisme saya makin <laughs> meningkat. Nah ini udah saya tambah besar. Nah, bayangin bapak ibu beda banget kan. Kalau misalnya bapak di tahap sini aja, bapak ibu misalnya mau ngajar gitu ya dengan kursor yang kecil yang biasa putih itu. Nah dengan udah langsung misalnya kayak gini, gede terus menarik gitu kan. Pasti akan, kalau menurut saya, sih akan membuat peserta lebih tertarik gitu ya. Gitu, nah, biasanya sih yang paling populer itu bendera Indonesia sih. Meskipun kemarin saya juga baru nemu ini pas bulan Agustus, jadi makanya kemarin ini pas lagi ya bulan Agustus gitu ya. Nah, cuman intinya tadi, Bapak Ibu, kalau kita mau nyari kursor di sini, Bapak Ibu cari dulu kira-kira mau kursor apa gitu yang Bapak Ibu mau cari, dan kalau Bapak Ibu mau cari kursornya, sebaiknya Bapak Ibu cari tahu dulu bahasa Inggrisnya apa gitu karena kalau misalnya kita di sini pakai bahasa Indonesia nggak ada karena dari website ini mereka contohkan bendera Indonesia jadi Indonesia flag cursor gitu kan bendera Indonesia kalau bapak ibu type bendera mungkin nggak ketemu gitu misalnya nih contoh ya gunung <tuh> ada nggak gunung nggak ada karena dia bahasa Indonesia tapi coba mountain ada nggak ya nah adanya ya ini ini sih, material slate ya apa batu-batu di gunung gitu Enggak tahu saya kenapa ada ada anjing <laughs> sama ini monten kayaknya ini merek merek minuman ya di luar negeri oh, mungkin ini nah anjing gunung kali ya bukan mungkin kali ya, mas <laughs> tapi intinya sama ini kan dog ya misalnya bapak ibu di sini pecinta anjing dog pasti banyak dog. Oh. Wow. Atau pecinta, nah, tapi kalau di sini kita anjing, enggak ada <laughs> gitu. Begitu juga kalau kucing, ya enggak ada kucing. Kalo kucing enggak ada, tapi kalau cat pasti ada. Oh, tuh kan ada cat, tuh. iya, iya, iya. Nah, misalnya hmm. ini ya, ini lucu banget, kalau nggak kucing, jadi kucingnya Kucingnya ada, ya. Uh, jadi, ada kucingnya. Coba mana yang kucingnya nih? Tuh, jadi tangan kucing deh. <tuh> nah, uh, ya, intinya, Bapak Ibu, ini level pertama nih. Bapak Ibu, kenapa level pertama? Nanti kita ada, ada berapa level ya? Ada dua level lah ya. Level pertama adalah menggunakan template-template yang sudah ada, gitu ya. Cari-cari aja. Uh, misalnya bapak ibu guru kan kemudian bisa disesuaikan dengan coba, misalnya si guru sejarah, history misalnya. Kalau oh, adanya arkeologi ya, nggak apa-apa. Terus misalnya uh, kimia ada nggak ya kimia? Chemistry. Nah ada nih, wah ini kan sesuai banget nih. Guru kimia kursornya lek-lek gitu mas. <laughs> Nah, apply. Itu ya. Tuh, kan keren ya, Mas. Guru kimia kursornya apa namanya? Ya, tabung. Ya. Ini tabung reaksi ya namanya. Saya mana ya. IPS itu. Nah, nanti atau Bapak Ibu guru religion. guru agama, guru agama Islam kan? Islam aja. Religion. Oh, enggak ada religi, coba ya religion. Religion tapi kayaknya banyak nanti. Religion. Atau Middle East. Hmm. Oh ini <tuh> ini agak general ya, ya nah, tapi Bapak-Ibu intinya tinggal uh, di explore aja Bapak-Ibu, dicoba aja kata-kata semua, kata-kata uh, kuncinya di record distance, nah uh, jadi silakan mainkan imajinasi Bapak-Ibu untuk mencari kursor yang uh, tepat gitu ya yang juga sesuai dengan <tuh> apa namanya uh, Bapak-Ibu, nah itu level yang kedua, eh level yang pertama Bapak-Ibu. Nah, kalau Bapak-Ibu masih agak kurang jelas, bisa coba chat di YouTube ya. Nanti uh, Mas Teo akan bantu forward apa yang mungkin tadi kurang jelas, nanti bisa saya ulang lagi. Nah, kemudian yang kedua Bapak-Ibu, Bapak-Ibu juga bisa membuat atau mempick kursornya sendiri. Nah, kalau tadi kan kita di home ya, sama di collection. Nah, sekarang kita bisa milih sendiri nih, buat sendiri caranya pilih yang konstruktor yang ketiga nah klik nah di sini nanti mereka udah banyak nih opsi-opsinya nih ya mas ya banyak banget ya tuh kalau tadi kita harus pakai kata kunci kalau di sini kita bisa langsung explore nih banyak banget ini bapak ibu tuh banyak banget sama Kominasi ya, ya, mas. ya dikombinasi Misalnya mau eh, tadi mau kucing sama anjing misalnya atau mau apa eh, warna warna mau dikombinasikan nanti tinggal ditambah-tambah aja. Nah bisa juga search di sini contoh misalnya apa ya contoh misalnya tadi deh chemistry. Nah ini kan yang tadi misalnya saya mau pertamanya mau yang ini yang orange. Nah, tapi mouse yang keduanya saya mau yang ini deh. Nah, nah kemudian add. Nah, coba ada nggak di sini ya? Hmm, atau dia? Ya, Jadi udah dulu nggak? Tadi sih udah tulisannya udah successfully. <laughs> coba add lagi custom add to my collection itu harusnya udah kok nah tapi bapak ibu di sini bapak ibu bisa lihat nah ini saya di sini agak, agak kesulitan ngambil kenapa karena kursor saya kebesaran tadi ya gitu nah ini mungkin butuh proses buat yang apa yang tadi kita buat sendiri nah tapi nggak apa-apa bapak ibu karena untuk buat kursor sendiri itu ada cara lainnya lagi yang juga menarik juga. Gimana caranya? Nah, jadi Bapak Ibu juga bisa membuat kursor yang kayak saya yang biasa buat yang ini ya, yang kuisis ini tuh. Dan ini gampang. Gitu. Gimana caranya? Caranya kita dapatkan dulu kursornya di di sini. Contoh gini. Misalnya saya mau buat kursor logo PGRI ya, misalnya Bapak Ibu. Hmm. Nah, kalau di sini kita cari PGRI pasti nggak ada. <laughs> Karena nah, pasti nggak ada. Tapi kita pengen buat kursor yang ada logo PGRI. Nah, ini juga nanti cara yang sama bisa Bapak Ibu uh, apa ya gunakan untuk misalnya nanti mau nambah uh, logo sekolah gitu ya atau logo organisasi, logo GMP, komunitas guru dan sebagainya. Nah caranya bapak ibu pilih bapak ibu mau kursornya itu warna apa? Misalnya kalau logo PRG PGR itu kan hijau sama merah ya. Nah misalnya kita mau hijau. Nah sekali lagi pakai bahasa Inggris ya bapak ibu karena hijau itu bahasa nama apa bahasa Inggrisnya green. Nah kita klik green. Nah ini akan muncul semua kursor-kursor yang berwarna hijau ya. Hmm. Nah. Udah. Nah, kemudian Bapak Ibu pilih nih kira-kira mana kursor yang mau dipakai. Contoh saya mau pakai yang ini. Nah, kemudian pen image. Nah, ini ya Bapak Ibu kalau udah saya ulangi lagi. Ini kita cari kata kuncinya. Kalau Bapak Ibu mau buat kustof, uh, kursor sendiri, ini level 2 Bapak Ibu ya. Buat kursor sendiri. <laughs> Kayak membatik ya. pembatik level 1, level 2. <laughs> Nah, ini yang level 2 Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau buat kursor sendiri, Bapak Ibu cari warnanya dulu. Gitu. Karena nanti kita nambahin logonya belakangan. Nah, contoh hmm. saya mau buat logo PGRI. Logo PGRI itu kan warna hijau dan merah. Eh, iya hijau dan merah. Misalnya saya mau pakai warna hijau, saya makanya karena hijau itu bahasa Inggrisnya green, saya cari green. Nah, kalau Bapak Ibu mau nambahin logo sekolah Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu logonya apa warnanya? Kuning kah? Kalau Revo misalnya warna biru gitu. Nah, tapi bebas juga. Misalnya Revo warna logonya biru, tapi pengen background-nya putih, gitu. apa-apa, nanti bisa kita coba ya. Nah, misalnya green. Nah, ini kita arahkan kursornya di sini, kemudian klik kanan, kemudian open image in new tab ya. Kalau Bapak Ibu Google Chrome-nya Bahasa Indonesia, berarti buka gambar di tab baru ya yang ngomong. <laughs> open image in new tab kalau bahasa Inggris. Semoga di sini Bapak Ibu browsernya bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia menyesuaikan ya Bapak Ibu. Posnya di sini. Nah, maka dia akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kita copy, klik kanan, copy image ya. Saya ulangi lagi. Kita temukan gambarnya, kemudian klik kanan, open image in new tab. Nah, kemudian gambar ini yang tadi dari tab baru, klik kanan copy image. Nah, kemudian Bapak Ibu pindahkan ke PowerPoint atau media-media lain yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk nanti nyimpan gambar. Saya pakai ini karena Bapak Ibu nanti bisa simpan sebagai gambar. Nah, kita paste langsung Bapak Ibu, paste ya, kita langsung paste. Klik kanan V eh control V atau klik kanan paste. Intinya yang tadi itu kita taruh lah gitu di di PowerPoint gitu. Nah ini karena di live udah PNG Bapak Ibu bisa dilihat dia udah nggak berbayang nih putih gitu. Jadi udah bisa langsung kita gunakan. Nah sampai ini gimana? Nah sampai di sini kita crop atau kita nanti jadikan dua. Kenapa? Karena kita butuh dua kursor. Nah tapi kalau Bapak Ibu nggak mau pusing kita satu kursor aja dulu deh gitu ya. Karena kan kalau kayak saya ini dua kursor nih kenapa dua kursor? karena kalau bapak ibu lihat ketika saya ini mau milih sesuatu kadang dia keganti itunya apa namanya jadi yang Dewantara itu. nah cuman uh, ini kita buat satu kursor aja nggak apa-apa. <tuh> nah jadi tadi gambarnya sudah di crop ya bapak ibu. nah sekarang kita cari logo organisasi kita gitu. misalnya pgri logo ya logo PGRI PNG. Gambar. Di Google Image intinya Bapak Ibu ya. Nah, coba ini PNG enggak ini? Ini enggak PNG yang ini. Nah, kalau nah intinya tapi enggak apa-apa, Bapak Ibu cari gambar yang resolusinya bagus. Kemudian klik kanan, copy image. Oke, klik kanan copy image. Sebenarnya Bapak-Ibu nggak perlu nyatet sih, karena ini kan nanti direkam ya Bapak-Ibu. Jadi di apa-apa? Nah, di-stop aja dulu, di-post dulu videonya. <laughs> Jadi, klik kanan, copy image ya, Bapak-Ibu. Nah, kemudian balik lagi ke PowerPoint-nya, v di-paste, gitu ya. Nah, ternyata di sini dia bukan PNG, tapi nggak apa-apa kalau di PowerPoint kita bisa remove, ini, remove background. Atau kita juga bisa pakai remove background sebenarnya. Tapi uh, bebas sih, Bapak-Ibu, mau gimana. Nah, oke, ini agak to keep. Selain Bapak Ibu pakai ini, kalau cuman ingin memperbaiki gambar yang mungkin masih ada putih-putihnya, Bapak Ibu bisa pakai remove BG ya. Itu banyak cara sih. ini saya contohin salah satunya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen sebenarnya remove BG ini udah populer banget. Nah, kalau Bapak Ibu tapi masih perlu saya demonstrasikan remove BG, tolong berikan komentar ya <laughs> Nanti akan saya jelaskan kalau memang dibutuhkan. Nah, ini bapak ibu contoh um, mouse yang sudah saya tambahkan logo. Nah, cuman misalnya sini lihat, hmm, tapi kayaknya agak ini deh, agak nggak nyatu deh dengan logonya. Kayaknya lebih bagus kursornya warna merah. Oke, okay. berarti kita cari yang warna merah. Merah itu bahasa Inggrisnya "red". Bapak ibu, kita cari "red". Kita close aja ya, semuanya. Nah, ini udah ada. Nah, Bapak Ibu silahkan mau yang mana? Ini kan unik-unik ya warna merahnya. Nah, misalnya yang pertama aja deh yang nggak usah aneh-aneh. Oke, sekali lagi klik kanan, open image in new tab. Nah, udah ada ya. Terus klik kanan, copy image. Oke, kemudian kita buat baru aja. Klik kanan, paste ya atau klik kanan. Control v intinya di copy paste lah, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini kita besarin, kemudian kita crop lagi ya. Nah, tombol di cropnya mana segala macam, itu tergantung dari versi PowerPoint yang Bapak Ibu gunakan, ya, Bapak Ibu. Nah, ini udah, udah sini. Nah, logo yang tadi kita ubah, kita copy paste lagi. Nah, contoh gini ya. Nah, menurut saya ini lebih nyatu nih ini udah kayak model-model stempel <laughs> Maksudnya, oh, kayak, selesai, uh, ya. Maksudnya uh, kayak Jadi Bapak Ibu, jadi ini kreasi Bapak Ibu juga. Oke, okay, uh, ini yang pertama, kemudian yang kedua kita buat logo Revo ya, Mas? Pakai logo Revo boleh ya? Wah, boleh, 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 boleh. Boleh. Revo itu warnanya biru, hmm. atau kita tapi kayaknya Revo biasanya backgroundnya putih ya. Nah, kita pakai white aja, nggak <tuh> apa-apa. Coba ada nggak yang white yang basic? Hmm, mana yang kira-kira bisa? Nabung yang bentuknya biasa ada nggak? Soalnya kalau berwarna, nah ini bapak ibu kenapa mas? Ini udah white, cuman mungkin karena dia pikir ah oh, white kan biasa, Jadi, oh. jadinya malah. Atau grey, nanti kita coba grey. Atau blue aja nggak apa-apa ya. Ini kita coba-coba aja dulu. Soalnya kalau blue logo Revo-nya malah jadi kayak tenggelam gitu sih. Atau coba sih logo Revo itu gimana. Oh warna emas aja emas ya. Boleh deh. Gold. Nah pakai yang mana nih. Uh, ini deh, nggak apa-apa. Nanti kita ambil yang pertamanya aja, yang hanya ini kan nggak terlalu nyambung. Open image new tab, control copy, copy image ya. Nah, taruh di sini. Nah, kemudian karena di sini kita fokus buat yang pertamanya dulu. Nah, ini kita delete. Nah, kemudian kita cari logo Revo yang PNG. Atau uh, ini aja nih. Nah, ini kayaknya udah PNG deh. Oke, kita kalau nggak PNG juga nggak apa-apa. Nanti kita bisa. Nah, ada PNG ya. Hmm. Wow. Nah, logonya. Kalau sama tulisannya nanti kecil banget tulisannya. <laughs> logonya aja. Nah, kayak gini lah ya, more lah. Ini kan kita belajar aja. Oke. <tuh> nah, ini kita udah ada dua yang siap Bapak Ibu, satu yang PGRI, satu yang Revo. Nah, yang PGRI ini kita tadi udah saya grup ya, kan awalnya gini. Dia ke grup. Sebenarnya nggak di grouping nggak apa-apa sih, tapi biar kita lebih enak aja manajemennya. Nah, di select semua, kemudian kontrol kanan grup. Oke, gampang kok. Sebenarnya nggak di grouping nggak apa-apa, cuman tadi uh, biar lebih gampang aja manajemennya. Kemudian klik kanan Save as Pictures, ya. Sekali lagi klik kanan Save as Pictures, Bapak Ibu. Saya ulangi sekali lagi klik kanan Save as Picture. Intinya kita simpan ini sebagai gambar. Nah, kemudian jadikan PNG misalnya kursor PGRI. Nah, kemudian kita lakukan juga yang Revo, klik kanan Save as, misalnya kursor Revo satu deh kita ini ya pas-pasin deh sama kuisis ya mas <laughs> berarti warna kuisis itu purple bapak ibu ungu ya nah ini nih ungunya gelap nih kuisis misalnya kita pakai yang ini berarti open image in new tab copy nah, ini saya delete nah Kemudian, ini kita crop ya, kita ambil satu aja. Nah, kemudian logo kuisisnya saya belum ada. Oke, okay. nah ya, logo kuisis atau pakai ini aja, kuisis logo, logo. Nah, ini copy. Nah ini besar tapi dia, kalah, tapi nggak apa. Nah ini kan masih ada putih-putihnya nih, nah remove ya kayak tadi. Baik lagi Bapak Ibu, buat nge putih-putihnya juga bisa pakai remove BG. Ini saya biar langsung aja sekalian, biar cepat. Nah ini kita crop ya, Nah, udah gini. Ini umumnya agak beda tapi nggak apa-apa karena kita latihan aja. Mm. <coughs> grup, nah save image. Atau ini kuisisnya miring deh biar. Ah, nah. Nah, ini ya. Mm. Save S, kursor. Ah, kursor. <laughs> Nah, kita sedang buat tiga kursor. Nah, gimana nih caranya supaya bisa kita gunakan gitu? Nah, kita pakai Google, Bapak Ibu, untuk mencari website yang bisa mengubah format PNG tadi. Jadi tadi sekali lagi saya sampaikan, Bapak Ibu simpannya dalam format PNG ya, save as picture-nya sebagai PNG ya. PNG itu Portable Network Graphics. Apa itu Portable Network Graphics? Ya, pokoknya adalah itu itu format gambar gitu ya. Yang intinya nanti bisa kita gunakan untuk kursor kita. Gitu. Nah, kemudian caranya mengubah menjadi sistem kursor adalah menjadi format kursor. Bapak Ibu googling, kita buka Google. Kemudian ketik png to cur. Udah, <tong> PNG to CUR, Bapak Ibu. Nah, saya close aja dulu Slack di kantor. PNG to CUR. Apa itu CUR? CUR adalah format dari kursor Bapak Ibu. Nah, klik ketik aja. Nah, kalau saya biasanya menggunakan convertio.co. Convertio.co ini website yang paling populer untuk mengubah berbagai format file. Saya pilih. Nah, pilih file, Nah, bisa nggak kita langsung tiga ya, biar sekalian. Harusnya kayaknya bisa deh. Yang kuisnya belum di eh, harusnya udah di save Oh, ini kuisis. Oh, yang, yang revo-nya mana tadi ya? Oke, oh, belum ke save yang revo. Kita save juga yang revo Hmm. Kursor revo. Ini udah, kursor revo. Nggak sih pergi ya. Nah, pilih file, kayaknya bisa langsung tiga-tiganya. Ini ya, Revo, Quizzes. Nah, langsung aja pilih tiga-tiganya. Kalau Bapak-Ibu cuma buat satu, ya satu aja. Nah, kemudian konversi. <tuh> nah, ini menggunakan mengkonversinya juga di website ini juga dia gratis, Bapak-Ibu. Jadi, oh, kenapa yang PGRI nggak bisa? Oh, udah. Nah, ini yang tiga-tiganya udah jalan. Nah. Hmm. Tadi lagi loading. Kita buka lagi. Oke, ini yang PGRI. Oke, dia sekali itu dua kali Bapak Ibu nggak bisa langsung tiga ya. Jadi kita ulang yang Revo sama Ingat Bapak Ibu sekali lagi dari PNG to CUR ya <tuh> Nah ini lagi loading Bapak Ibu Nah nggak apa-apa Oh ini udah Kecil kok sebetulnya dia oh, Apa namanya Filenya Nah udah Nah kalau udah buka lagi Bapak Ibu Custom kursornya aplikasinya, kemudian klik upload kursor. Nah, buat misalnya kursor record. Nah, tambah. Udah ini aja. Sebenarnya bisa kita bisa nambah satu lagi yang buat picknya. Cuman itu agak lebih jarang dipakai ya, karena kan kita lebih sering kayak gini. Kalau nggak pun nanti dia akan dapat uh, nih kayak gini kan agak jarang ya Bapak Ibu kita ya beberapa kali sih, tapi maksudnya lebih sering yang biasa. Nah, ini karena kita belajar awal gitu ya. Jadi, kita satu aja dulu nggak apa-apa. Kursor evo, save. Oke, sudah ya. Jangan lupa beri nama, masukkan minimal satu kursor, kemudian save. Di pojok kiri ini Bapak-Ibu ya. Nah, kita buat lagi, dua lagi. Karena kan tadi kita buatnya dua. Upload kursor, misalnya kursor PGRI. Klik. Ini, save. Terus buat satu lagi kursor kuisis ya upload ya yeah. kursor kursor ini Sip. nah udah mulai itu doang nah gimana kok masih ini masih yang lama nah tinggal apply bapak ibu saya mau pegari apply nah udah kan pegari ini kita perbesar ya bapak ibu biar kelihatan tuh ini ketua PGRI aja mungkin nggak kayak gini kursornya ya, masih ya ya lebih ini. nah bisa juga quizzes tuh tuh udah tuh kelihatan ya jadi warna ungu ada logo kuisisnya mau nyoba yang revo tuh udah tuh yang keren jadinya yang revo tuh anas <gitulah> tuh. udah jadi bapak ibu itu level yang kedua bagaimana caranya membuat membuat kursor sendiri nah ini ya jadi bapak ibu nanti ubah-ubahnya tinggal apply, apply, apply aja ini ya. Ini karena saya sekarang mulai uh, pelatihan di beberapa negara juga, makanya saya uh, ada beberapa negara. Nah, jadi tinggal diganti-ganti aja. Nah, cuman kalau nanti bapak ibu mau buat itu, pastikan kalau sar saran saya sih ya, cari yang bentuknya itu. Nih, kayak bendera ini sebetulnya nanti agak rumit. Kenapa? Karena dia bentuknya enggak. Oh, kalau ini yang nggak, masih bendera yang agak rumitnya ini kayak gini nih, yang dinosaurus, karena dia bentuknya enggak nggak agak nggak lazim gitu loh mas, nggak lancip hmm, gitu. Ya. Uh -uh, jadi nanti kadang kalau milih-milih itu kurang presisi gitu. Tapi ya kalau sesekali buat lucu-lucuan aja nggak apa-apa gitu. Hmm, misalnya saya pernah juga. Nah kayak gini nih, kan kayak gini nih agak kesusahan ya. Kalau kita udah gede dinosaurus lagi. <laughs> saya pernah. Mas Umar jawab... ada pertanyaan masuk nih. Gimana? Uh, tadi ini soal ini apa namanya? Ini kalau setiap buka laptop dari Pak Iqbal Febriansa, setiap buka laptop dalam kondisi setelah mati perlu di-apply lagi nggak Pak? Nah itu nanti ada ini ya, ada bisa di-custom. Mau Bapak Ibu mau langsung bisa di-custom. Nah ini saya pernah buat lucu-lucuan karena saya pas Sponbook ya. Nah tapi ini juga nih kan Mas ya, kayak gini kan susah ya. Nah karena dia bentuknya aneh. Nah sama juga nih kayak gini nih nah ini lucu bapak ibu kalau bapak ibu yang tos pomob ya ini yang speed word gitu nah cuman saya pakai ini sejam aja saya nggak kuat mas karena ngekliknya susah. gitu kan ini coba ini mana coba dia itu ngekliknya mana cuma lucu gitu ya kalau sesekali bapak ibu mungkin nggak apa-apalah gitu nah cuman kalau sering-sering nanti agak susah juga gitu jadi nanti disesuaikan aja oke okay. biasanya kalau anak-anak ini nih bisa cepet nih malah yang rumit-rumit. Iya. Nah, jadi intinya disesuaikan aja Bapak Ibu, cuman tips saya seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya ini nanti setiap mau apa? Restart. Restart gimana? Nah, ini kan susahnya <laughs> pakai ini, terus apa? Cursor yang ini. Oke, kita ganti yang agak normal aja ya, pakai yang Revo deh. Keren sih yang repo ini, saya suka. Nah, di setting Bapak Ibu, ada pengaturannya run at Windows Startup. Nah, kalau Bapak Ibu run at Windows Startup, dia setiap Bapak Ibu hidup komputernya dia akan otomatis ini aktif. Gitu. Kalau Bapak Ibu ini tidak dimatik, kalau ini dimatikan, nanti Bapak Ibu harus buka dulu aplikasinya setiap Bapak Ibu mau ini pakai kursor yang unik ini. Bebas. Jadi bebas sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu sih, Mas Parman ya. Kalau Bapak Ibu pakai yang Google Extension yang Google Chrome, Selama ekstensinya aktif kan ekstensi bisa diatur ya mau aktif atau enggak. Nah itu selama aktif ya dia selama Bapak Ibu nanti buka Google Chrome dia akan aktif kursornya. Tapi kalau nanti ekstensinya Bapak Ibu matikan ya dia, ya dia tidak akan aktif gitu kalau Bapak Ibu matikan gitu. Nah ini e, cara ini sangat ini Bapak Ibu ya tadi ini kalau mau Bapak Ibu ganti nama Bapak Ibu atau foto Bapak Ibu juga bisa tapi foto Bapak Ibu harus jadi PNG dulu. Tapi aneh sih, maksudnya kalau foto, kalau foto sendiri ya. ya tapi nggak ya. apa-apa, tapi ini bapak ibu berkreasi aja gitu ya. Ini aja saya, maksudnya yang revo ini bagus sih. Jadinya, karena dia lancip tajam, warnanya juga bagus gitu. Hmm. Oke, okay. itu sih simpel kan, bapak ibu. Oh iya, yeah. <tuh> biar bapak ibu kalau mau explore, nah, kursor yang punya saya yang biasa saya pakai, yang kuisis sama kiajar Dewantara, Ini saya buat foldernya dia itu udah saya upload di Google Drive Mas oh. Parman nah linknya saya taruh ya di ini di chat nanti Bapak Ibu apa namanya ini saya pastikan shareable ya bisa diakses Bapak Ibu oh, lihat saja ya jadi ada yang kehapus lagi Quizis, okay. terus yang Revo dan lain-lainnya saya taruh aja di sini Revo Quiz PGRI. Nah, ya. Sudah nanti Bapak Ibu tinggal, oh ya, linknya ini. Linknya, tinggal Bapak Ibu download terus nanti tadi buka sini, upload kursor. Nah, kemudian ditambah-tambah aja udah gitu dan ini kelihatannya kayak premium gitu kan mas maksudnya nggak kayak kursor kursor abal abal kelihatannya yang bagus gitu loh. kursor abal abal iya ini kan kursor keren kayak dibuat oleh profesional gitu oh iya. itu bapak ibu oke okay, itu aja sih simple sebetulnya okay. nah silakan Aduh. bapak ibu mau uh, mau di level 1 atau level 2 nih silakan dieksplorasi silakan mas Ferman kalau ada diskusi kita diskusi kalau enggak ya memang diskusinya memang tadi santai dan ya gini-gini aja jadi silakan bapak ibu bisa juga langsung coba kalau tidak ada kendala bisa di bisa kita coba langsung uh, selesaikan bersama gitu silakan mas Ferman iya wah mas saya sebenarnya lagi ngulik-ngulik juga nih dari tadi nih hmm. nyari kursor yang bagus ya iya cari kursor yang bagus yang mana nih waduh <tuh> tapi seru 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 banget ya baik bapak ibu itu tadi eh, personalisasi kursor ya, cuman eh, Mas Umar aku mau tanya itu kan hmm. tadi banyak ya kalau kita kunjungi websitenya tuh yang customcursor.com hmm. ya, nah, itu hmm. gimana caranya eh, kursor kita itu ada di situ? nggak bisa kayaknya nggak bisa ya nggak bisa setahu yang saya tahu nggak bisa jadi yang ada di sana itu mungkin dia semi user generated content macam kayak free pick gitu loh mas jadi kayak hmm. orang bisa buat di sana tapi harus kayak diverifikasi segala macam mungkin kayak gitu. Hmm. Tapi kalau Bapak Ibu membuat sebuah kursor dan ingin digunakan oleh guru-guru lain, kalau idenya seperti itu tadi Bapak Ibu konversi aja jadi format CUR gitu ya. Kemudian upload aja di Google Drive, kemudian bagikan aja akses foldernya. Kemudian nanti mereka tinggal itu aja. Tinggal tadi ya. Create atau upload kursor ya, new kursor. ya gitu. pakai Google Drive ya, jadinya ya. Iya, Google Drive di ya, di shareable, diatur pengaturan pembagiannya gitu. kayak sekarang bapak bisa download tuh dari link yang saya kasih, udah langsung aja tuh di ini digunakan ya, gitu. Saya coba saya coba download yang dari apa tadi? Iya, coba Mas Parman download terus pakai yang entah yang Revo atau yang Quiz atau yang mana boleh. Ya. Gitu. buat Oke, pasien bisa loh kita berbagi itu. Yap, Yap. Aku coba download dulu deh. <tuh> Oke, okay, okay, Bapak Ibu sekali kalau mau ada yang ditanyakan terkait pembuatan kursor boleh. Ya kalau nggak ada, kalau udah cukup jelas semuanya bagus, bagus banget. Saya senang karena biasanya sih kalau saya jelasin ini selalu antusias ya. Maksudnya karena semua orang pakai kursor ya misalnya. <laughs> kalau misalnya kita jelaskan kayak kuis kan itu mungkin beda-beda. Ada yang udah menggunakan kuis lama, ada yang dia baru gitu ya. Nah kalau semua orang pakai kursor, jadi menurut saya minimal patut dicoba deh. Minimal patut dicoba. Mau nanti bapak ibu jadi pakai apa enggak itu bebas bapak ibu. Nah gitu. Ya. Nah tapi kalau bapak ibu <coughs> udah jelas semuanya tidak perlu ditanyakan. Mau nanya-nanya kuisis, -nanya ya nggak apa-apa deh, Bumbung <laughs> kita sih di sini, <laughs> gitu. Silakan saya kembalikan ke Mas Farman. <tuh> Baik, Mas Umart, um, hmm. kalau itunya kalau udah download dari dari apa namanya dari dari Google Drive nya, cara masukinya hmm. gimana? Sama juga kayak awal ya, atau gimana? Iya, buka. Oh, uh, saya desktop, saya share. saya share lagi ya berarti ya. Misalnya caranya, misalnya Bapak Ibu udah download. Oh, tahu gini ya, karena peserta kita agak diverse. Download dari Google Drive-nya gimana ya, <laughs> ya. Mungkin itu juga perlu kita jelaskan. Gak apa-apa. Uh, caranya Bapak Ibu klik link yang dibagikan Mas Teo ya di chat YouTube, itu ya atau soalnya saya udah buat bitly itu masih cuman bitnya agak panjang jadi bapak ibu kayaknya nanti agak kesulitan tapi nah ini bapak ibu bisa ini uh, nah nah bitlinya saya buat agak panjang sih silakan bapak ibu kalau mau ke google drive bisa ini diketik bisa di post dulu bapak ibu share screen atau di foto pakai hp boleh kalau bapak ibu nggak mau itu kehilangan ini cuman ini agak panjang memang yang paling enak memang diklik ya, diklik atau di copy paste juga boleh. Nah, saya ini di copy paste. Nah, nanti kan akan di sini, misalnya Bapak Ibu mau yang Revo ya. Nah, download aja, ini ya, download atau sini download. Nah, download, klik download, nanti dia akan muncul di bawah. Biasanya sih by default hasil download tentu akan ada di drive C di folder download ya. Mas Parman, ya, ini kayak saya download, dan dia biasanya nggak masuk pictures atau lain-lain. Cuman itu kadang agak tergantung pengaturan komputer Bapak Ibu masing-masing, gitu. Jadi, disesuaikan aja. Oke, okay. nah, kalau sudah di-download, Bapak Ibu buka lagi uh, custom kursornya, kemudian upload kursor. Nah, sama kayak tadi, ketik lagi misalnya "Revo". Nah ini namanya be bebas sih, nggak ngaruh sih namanya apa. Ini namanya supaya Bapak Ibu ngenalin aja ini apa. Kemudian klik ini yang tambah. Nah kemudian tadi mana di download. Oh ini. Nah udah save. Udah buka home. Udah apply. Nah ini tadi revo sama itu. Udah gitu. <coughs> Cepat. Gitu Mas Farman. Silahkan kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Oke. Udah bisa Mas Farman? Udah, udah bisa udah bisa nah. tadi udah coba ini play ya saya coba ya coba. <laughs> saya coba nih bapak ibu ya Nih tuh kelihatan nggak Bentar. coba mana uh, masih cuman nih. poster saya terlihat apakah terlihat uh, nggak cuman poster membuat personalisasi kursor kayaknya share-nya -share nah, ya. belum diatur dulu oh, oh masih serius. biasa mas masih biasa ya. Oh, uh -oh. ini berarti sebentar. Saya coba stop share dulu ya. From tab. Nah, apakah terlihat tuh lihat? Cili sekali ya. <tiK> <tuh gue> <tuh gue> iya, iya itu udah kelihatan. Cuman uh, Mas Parman masih ukurannya kecil nggak? Masalah sih itu senyaman Bapak Ibu aja. Iya. Gitu oke hmm. saya nyamanya begini bapak ibu ya Iya padahal kalau tadi settingnya gimana <laughs> <laughs> settingnya di Gerigi itu ya mas Rahman dan bapak ibu ya, semua di Gerigi. Gerigi. kemudian pengaturannya bisa disesuaikan gitu sih ya. oke gitu oh, huh. hmm. baik uh, saya coba lihat pertanyaan sepertinya tidak ada lagi nih mas umar tidak ada hmm. lagi uh, mungkin itu dulu ya uh, mas umar ada kuis hari ini atau bagi-bagi bagi hadiah Ya <laughs> ada saya bingung mau kuis apa kita ya hari ini ya. Yeah, yeah. minggu depan kita back to the topic lagi ya soal kuisis bapak ibu uh, gimana caranya buat ice breaking yang menarik di kelas bagaimana bapak ibu mulai ptm kan jadi jangan canggung nih ya ptm mm. gitu kan sama siswa selama ini virtual nah ini ketemu gitu nah gimana sih biar kita kalau PTM gitu dengan kuisis terus bisa buat game-game yang seru dengan siswa gitu. Buat ice breaking atau pengenalan kelas atau aktivitas kelas-kelas lainnya gitu. Jadi buat kuisis yang memang benar-benar seru. Jangan kita nanya kuisis terus langsung PTS gitu ya, UH gitu ya. Jadi biar menyenangkan. Gitu. Minggu yeah, depan yeah, Pak Febri sama Bu Fitri gitu. gitu Mas Farman. Oke, okay. wah nggak sabar Mas Umar nunggu sesi minggu depan ya. Ya. baik bapak ibu itu dia tadi membuat personalisasi kursor ya dengan berbagai macam cara ya pakai pakai apa namanya PowerPoint dan lain sebagainya nanti bapak ibu ini Mas Umar ini keren ya ini langsung ada beberapa penonton kita yang langsung lagi coba-coba nih ya nggak sabaran juga nih praktekin nih. Nah, nanti Bapak Ibu boleh pamerin kursornya ya. Post di Instagram tag kita ya. Tag uh, Revo dan juga mungkin tag Mas Umar ya. Mas Umar. <laughs> yeah. Iya, Mas Aziz segini, saya. Ya. <laughs> saya kasih di Instagram saya. Boleh, boleh, boleh. Ya, biar pamer di sosial media. Wah, kursornya udah berubah Bersar ya. Nih. Lebih lebih kreatif. Oke. Okay. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, esok hari kita masih masih banyak sesi yang luar biasa ya, sesi belajar ID. Kali ini mempelajari pengaturan dokumen di Google Classroom menggunakan smartphone ya. Ini bersama eh, Pak Rahmat Effendi, guru dan duta rumah belajar dari SMKN 2 Trenggalek. Di bit.ly garis miring atur classroom di smartphone. Sore harinya kita ada sesi yang menarik nih ya. Ini lagi ngetrend nih ya soal hybrid learning versus blended learning ya. Apa bedanya? Bagaimana sebenarnya implementasinya nanti akan dibahas sama Pak Calvin Sanda Bunga. Ini koordinator kurikulum dan pelatih guru sekolah Dian Harapan Makassar Yayasan Pendidikan Pelita Harapan. Esok hari jam 6 sore di bit.ly garis miring hybrid versus blended. Bapak Ibu sekalian, ini dia sertifikat partisipasi untuk 30 jam webinar periode 1 Agustus sampai dengan 31 Desember 2021. Cara mendapatkannya cukup mudah ya. Bapak Ibu subscribe dulu yang belum subscribe ya. Kemudian yang kedua, tonton video ini sampai habis. Selanjutnya Bapak Ibu mengisi daftar hadir. Daftar hadir akan dibuka selama 12 jam setelah live webinar berakhir di bit.ly garis miring absen webinar sore. Sertifikat akan dikirimkan setelah Bapak Ibu semua berhasil menonton webinar dan mengisi daftar hadir dengan akurat dan benar minimal 30 sesi ya. Jadi jangan salah ngetik nama, jangan salah ketik email. Kalau salah, udah lewat ya satu sesi. Sayang ya Bapak Ibu sekalian. Nah, modul yang sudah lewat di di kanal YouTube Prefer Indonesia. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe agar kami bisa terus menyajikan konten bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Kegiatan ini dapat diselenggarakan dengan kolaborasi para pejuang pendidikan di Revo, Google Educator Group Indonesia, Google for Education, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Join juga di komunitas kita di bit.ly garis miring grup pendidik abad 21 dan bit.ly garis miring grup belajar di mana saja untuk komunitas pendidik abad 21 dan juga belajar di mana saja dengan belajar.id. Itu saja dari saya. Saya pamit ya, uh, undur diri. Saya Suparman dari Revo dan juga saya Umar dari Quizizz, Bapak Ibu. Sampai jumpa Bapak Ibu di sesi-sesi berikutnya. Tada! Dadah. Dadah.